Tuk, 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 tuk. Dia berdiri depan aku. Oh, tinggi. Aku ajak dia lawan. Aku buka langkah. Dia buka langkah. Dia tikam. Aku elak. Aku cabut parangku. Aku tetap. Dia lari. Tuk, 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 tuk. Lari. Puh. Lari terus. Takkan dia berani lawan aku. Berani kau melawan hantu itu, Faruk? Eh, ini kan Faruk. Faruk anak Bung Kasim. Eh, macam mana rupa hantu itu, Faruk? Rupa dia, ya Allah. Badan dia besar, tinggi. Rambut dia sampai ke bawah dia. Mata dia sebelah. Ada daging mentah. Hidung dia besar. Bibir dia. Gigi dia dua. Hebat kau, Faruk. Kita buka cerita lain lah, Faruk. Mimi ramai. Betul kata kau tu, Faruk. Kak Siti pun tak berani lalu kat sana. Kata orang, itu hantu Bang Syahdat. Kak Siti ni ada-ada je lah. Kalau dia tu hantu Syahdat, tentu saya tak tegak mana pukul dia. Saya akan cakap dengan dia. Saya cakap, Pakcik Syahdat, izinkanlah saya kahwin dengan salih hantu Pakcik Syahdat. Kalau gitu, maknanya kau takkan dapat menguasai Saleha. Ya. Sekarang aku masih belum berjaya lagi. Tapi kau tengoklah. Satu hari nanti, Faruk, anak penghulu Kasim, akan pastikan si Saleha itu. Kan berada dalam dakapan. Belum kubelai. Amboi, buat kerja tu. Bagus, Faruk. Bagus. Kau ambil syukur aku tu. Masin. Bagus, Faruk. Macam tu lah anak jantan. Ha. Kami ada cadangan. Cara ni takkan gagal, Faruk. Ini tentu perbuatan manusia durjana. Dul, Dul, aku mau kau cari setan-setan sampai dapat. Baiklah. Sudahlah, Bia. Sabar je lah, Bia. Semua dah terjadi. Soal kubur arwah Naim tu, aku yang uruskan. Kau baliklah dulu. Baiklah, Tok. Saya mohon pergi dulu. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dul, Tok. Hantar Abang pulang. Baik, Tok. Tak guna betul. Sudahlah hutang tak berbayar. Sekarang ni kuburnya pula aku nak kena betulkan. Mana kengkapan tu?
Nah, bentang kan. Saya itu? Iya. Cepat. Siapa nama sebenarnya yang mempunyai hajat? Nama kau? Aku. Saya itu. Nama? Faruk. Faruk bin? Faruk bin Kasim. Faruk bin Kasim? Iya. Perempuan yang dimaksudkan? Saleha itu. Saleha binti? Saleha binti Syahadat. Syahadat? Iya. Saleha binti Syahadat. Faruk, sekarang baring di kengkafan. Kenapa? Kenapa pula macam itu, Tok? Tak ada cara lain ke, Tok? Memang begitu caranya. Kamu akan kubungkus seperti mayat. Tok, Tok. Tak boleh ke kalau saya wakilkan pada kawan saya ni, Tok? Hei, jangan. Ami boleh. Ami, ami. Jangan aku pula. Kau bukan tak tahu aku penakut. Sudah. Sudahlah. Wakil pun boleh. Tapi yang dapat perempuan tu yang mewakilkannya. Macam mana? Eh, jangan, Tok. Apa guna saya dah habiskan duit yang banyak? Tapi yang dapat saya lihat orang lain. Itu baru betul. Sekarang jangan buang masa. Kalau masuk waktu subuh, semua kerja sia-sia. Dana Faruk, anak-anak mandi, dia basah. Betul, Faruk. Kau bayangkan, kalau Saleha dapat ke orang lain, menyesal kau nanti. Hei. Tok. Tapi, saya tak betul-betul mati kan, Tok? Tidak, tidak. Aku hanya pinjam sekejap semangat kamu untuk bertemu semangat Saleha. Aku nak satukan semangat kamu berdua. Tapi Tok, kalau semangat saya tak kembali macam mana, Tok? Itu kau jangan bimbang. Soal semangat kamu berdua adalah tanggungjawab aku. Bersedialah sekarang. Cepat. Aku harap dia sedang tidur. Songkok aku. Cepat. Cepat. Mari. Thank you.
Saleh, 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 Saleh. Mari saya, mari saya, mari saya, mari saya, mari saya, mari saya. Mari Saleh, 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 Saleh. Dia bukan Faruk, dia setan. Jangan percaya Saleh, dia yang setan, tuh, kau tengok rupanya, tengok Saleh, siapa dia yang sebenarnya? Jangan. Salehah? 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 Bangun, nak. Ma, Saleh takut, Ma. Saleh takut. Bertenanglah, nak. Bertenanglah. Kau mimpi buruk? Ma, mimpinya ngeri. Salehah. Istighfarlah, nak. Istighfarlah. Astaghfirullahaladzim. Sudahlah, tidurlah. Mak tunggu sampai sembahyang tahajud. Tidurlah. Salihah, sebelum tidur, jangan lupa mohon kepada Allah dari godaan syaitan, nak. Ya, Mak. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Tadah! Faruk. Faruk, bertenanglah. Sudah. Sudah. Kau tidak apa-apa. Bertenanglah. Bertenanglah. Faruk. Sudah. Bertenanglah. Apa yang terjadi, Dok? Tidak ada apa-apa. Bertenanglah. Jali! Ame! Jali, turun. Cepat, Jali. Faruk? Faruk? Kau ke mana, setan? Sudahlah, sudah. Ame, ame angin. Tok, kita berjaya tak, Tok? Belum. Kenapa belum, Tok? Kerana ada orang lain yang mencampuri urusan kita. Ada orang lain? Ya. Siapa, Tok? Ada orang yang menghalang. Maknya pun belum tidur. Dialah yang bangunkan Saleha dari tidurnya. Tok, apa kata kalau kita buat supaya maknya tidur, Pak? Ya, Tok. Tak boleh. Pekerjaan ini tidak boleh diulang pada malam ini juga. Kalau kamu setuju, kita ulang pada malam Jumaat yang akan datang. Weh. Lama sangat, Tok. Tak bolehkah kita buat malam besok? Pekerjaan ini hanya boleh diulang pada malam Jumaat saja. Malam Jumaat. Daripada gagal, lebih baik kita bersabar, Faruk. Baiklah, Tok. Bagus. Tapi ada syarat-syaratnya lagi. Syarat apa pula, Tok? Aku mahu kau carikan tengkorak. Mayatnya sudah terkubur selama 7 bulan. Bagaimana, sanggup? Itu berat, Tok. Itu kalau kau mahu. Sanggup. Hairan aku.
Kau berdua main sanggup aja. Bahaya tau. Bukan aku yang sanggup. Si Ami itu. Betul. Memang aku yang kata sanggup. Tapi aku ada cadangan. Bodoh! Ayah aku kan penghulu di sini. Kalau kita kena tangkap, bayangkan malunya dia. Itu aku tahulah. Kita cari saja orang di kampung lain yang sama sekali tak kenal dengan kita. Kita guna nama palsu. Kalau dia kena tangkap, kita selamat. Ya. Elok juga. Kau yang selama ini paling bodoh tiba-tiba malam ini jadi paling cerdik. Oh. Habis kena keluar duit lagi. Apa guna selama ini aku bagi kau upah? Tentang upah kami berdua tu. Berikan pada orang tu. Setuju. Tu syahadat nak keluar. Malam ni malam Jumaat kan? Kau tengok belakang tu. Itulah yang aku dapat malam tu. Hantu syahadat. Waalaikumsalam. Kak Siti, ini ada minyak. Boleh saya tukarkan dengan nasi? Boleh. Berapa salah anak? 2 bungkus. Nanti ya. Ambil ini. Terima kasih Kak Siti. Sama-sama. Kirim salam pada Mak Saleha ya. InsyaAllah. Kalau ada minyak tu, hantarlah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik jalan Saleha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan takutlah Pak Cik Karan tu. Apa nama? Anak dari mana? Nama saya Saleha, Pak Cik. Saya baru balik dari warung. Pak Cik siapa? Nama Pak Cik Daud. Pak Cik pengemara yang tak tentu tujuan. Sebentar lagi, Pak Cik akan meneruskan perjalanan. Kebetulan saya ada 2 bungkus nasi. Pakcik ambillah satu. Buat bekalan perjalanan pakcik nanti. Terima kasih. Oh, semoga Allah memberkatimu. Jagalah dirimu baik-baik nak. Saya balik dulu pakcik. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, nak. Kurang ajar, setan.
Rupanya dia ini bukan hantu. Dia nilai menakut-nakutkan aku malam tu. Gini Farouk, kita cari keliling kampung. Kita tuduh dia yang mencuri kain kafan tu. Otak kau ni memang pelik ke? Mari, mari. Setan, kurang ajar. Oh, rupa-rupanya selama ni kau lah yang menakut keluar kampung, eh? Mak akan pergi lah. Jangan, jangan. Ya Allah. Rasakan. Kurang ajar. Amir, Jali. Angkat dia. Bangun. Cepat. Rupanya selama ni kau yang mencuri kain kafan, ha? Eh? Ya. Parat! Ha? Sakit, ya? Ha? Amel, Jali, seret dia. Letak di situ, Bisu. Bisu, nak ambil upahnya ni ya. Kau tak makan? Bisu, ambil nasi ni ya. Mari kita dorong. Assalamualaikum Kak Siti. Waalaikumsalam. Ahmad Solehin. Saya. Apa khabar Kak Siti? Khabar baik. Wah, sekarang kau dah di start ya. Dah habis belajarnya? Alhamdulillah, berkat doa Kak Siti juga kan? Syukurlah Mak Selihin, makan tengah hari di sini ya. Terima kasih ajalah Kak Siti, lain kali aja. Lagipun, saya dah rindu sangat dengan orang kat rumah tu. Rindu sama orang di rumah ke? Atau rindu sama Siti itu? Kak Siti pun rindu juga. Kalau gitu, kisah salam pada orang tua Mak Selihin ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Siti! Kak Siti! Kenapa ni? Kak Siti! Kak Siti, kenapa? Ada orang kena seret dekat ujung kampung sana tu. Kat mana? Dekat ujung kampung. Betul ke? Betul. Bisu, kau tunggu sini ya. Eh, mari sini. Nak tahu kena seret lah dia mendengar dia. Banyak kerja kat dapur tu. Ih, budak ni. Ih. Pencurikan kapal. Ya Allah, apa yang dibuat Sparuk tu? Pencurikan kapal. Eh. Mak, Pak Cik yang tu, yang Salia jumpa pagi tadi tu. Sudah Mak, mari kita masuk. Cakap parat. Diam dah. Bangkai. Parsi busuk, setan. Aku bunuh kau. Kita bunuh saja dia. Parat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi tu? Ahmad Solehin, kau jangan masuk campur. Kau sudah lama meninggalkan kampung ini. Kau tak tahu lagi macam mana keadaannya? Betul. Tapi yang jelas, aku sedang menyaksikan seorang tua yang tak berdaya diseksa. Agama melarang manusia yang lemah ditindas. Tapi dia bersalah.
Dia pencuri. Kalau dia bersalah, serahkan pada pihak yang berkuasa. Bukan menghukumnya sendiri, Faruk. Hei, Ustaz Muda. Bukan tempat kau berkhutbah di sini. Berkhutbahlah di surau. Kau jangan salah faham, Faruk. Aku bukannya nak berkhutbah. Jadi kau mau apa? Tugas aku melindungi orang-orang yang lemah, yang memerlukan pertolongan. Siapa yang tugaskan kau? Allah. Ahmad Salim! Kalau kau mau jadi pahlawan, kau langkah mayat aku dulu. Kamu siapa? Benda ni? Sarungkan balik parang-parang tuh.